Lebih 8,000 unit residensi madani akan dibangunkan di sekitar Kuala Lumpur bermula Jun tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa berkata, residensi berkenaan menawarkan harga mampu milik di bawah RM200,000 sekaligus memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah sendiri. Kita rancangkan untuk 8,000 unit di sekitar Kuala Lumpur ini. Cuma di Putrajaya itu dia ada juga residensi wilayah. So residensi wilayah ini kita yang itu 300,000 ke bawah. Tapi kalau residensi madani dia di sekitar 200 ke bawah. Pada Khamis lepas, Dr. Zaliha turut mengumumkan 10,000 unit residensi madani dan wilayah akan dibangunkan di Putrajaya bermula tahun ini dan dijangka siap pada 2027.